Kei Besu Shiteta Aijo dari JKT48. Lagu ini main di kunci dasar La sama dengan Gis minor atau As minor ya. 1, 2, 3, 4, jreng ke sini nih. Nah, ini jadi poros dari lagu ini. Untuk membuka pun dia pakai kunci ini yang bagian itu tuh cuma ini dong. Gitu. Pun kita masuk di bagian bait pun masih dengan kunci yang sama di sini. Untuk sekedar catatan di lagu ini kalau kamu menggunakan kunci minor 7, mayor 7 itu akan lebih kena. Jadi nggak sekedar kunci dasar begini doang ya. Ini Gis minor 7 gitu ya. As minor 7. Cis-nya juga Cis minor 7. Lalu Fis B, E, A, Bass, S. Lalu diulang sama untuk paruh kedua dari bait ini. Coba kita mainin ya. 2, 3. Udah, segitu dulu saya contohkan untuk bagian bait ya, tadi udah ya. Bagian pre-chorus atau bagian berikutnya. Nah, ini adalah favorit saya sebenarnya. Karena ini banyak sekali kunci. Hampir semuanya ini kuncinya on-onan. On-onan tuh maksudnya kuncinya di mana, bassnya di mana gitu. Pertama pun gitu. Masih di as. As mayor ya kali ini ya. Tapi dia bassnya di C. Jadi bunyinya gitu. Da 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 da. Cis minor da da da. Lalu as lagi tapi bassnya di S. Di E moll gitu. Da 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 da. Lalu cis minor tapi bassnya di E. Dede, yang mana susah? Kamu kalau mau diakalin nih bentuknya kayak E sebenarnya. Jadi mau disubstitusiin dengan E juga bisa. Gitu ya. Ini bahas satu-satu dulu baru nanti kita coba contohin. Tadi tuh udah ya. Kunci pertama sini. Dede, kunci kedua. Dede, kunci ketiga. Dede, kunci keempat. Dede. Berikutnya. Dede, B on E moll. Mundur A on cis na 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 E on B da, na na lalu A da 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 E on as da 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 ini kan bentuknya ini E nih tapi bassnya di situ lalu mundur ke Fis minor da 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 ada selipan ada B di situ tapi nggak apa-apa tahan di Fis minor aja. Na na E on as lagi da, na 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 maju ke na na face on bass da 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 baru B na 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 tutup di as iya alah bunyi mulu susah pokoknya gitulah. Nah banyak ya dan nempel-nempel semua nih bassnya kemana bassnya nempel di mana tapi chordnya masih di mana gitu-gitu. Tapi kalau mau contohin ya bagian sini bagian pre-chorus ini. Salah kan jadi. Terusnya. Susah ya. Saya sendiri juga jujur masih merasa kesulitan di situ. Bagian refrain nih. Ini dia. Nah. The Cis minor. Nah, nah. Ini emang jauh lebih gampang dari yang barusan, tenang aja. Habis itu Fis minor, da 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 B da 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 E da da. Lalu A, lalu E moll, lalu As, lalu Cis minor. Dua kali gitu. Kita coba. K-E-A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 -
tadi yang as tadi yang terakhir dia tahan lebih lama sedikit. Abis ini na 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 sebenarnya seperti mengulang kunci ref barusan. Ini balik lagi ke bagian kayak di intro tadi sama persis. Udah gitu, seperti lagu 48 kebanyakan. Keibetsuchi Taita Aijo ini pun juga mengulang ke kunci yang sama kayak di bait satu lagi. Terus pre-chorusnya juga kuncinya sama, chorusnya, refrainnya juga itu kuncinya sama juga. Setelah refrain kedua nih ada interlude, ya kan? Mundur fis minor, lara B on S, lara E, A on C, lalu D, Gisus. Selipin D dikit, lalu Gis lagi. Oke, D-nya ini gak penting deh, gak usah deh, kacangin aja. Pokoknya urutannya udah seperti itu. Kalau mau dicontohkan bersama dengan banyak menyetel lagunya gitu sambil nyontohin dengan kunci yang barusan, monggo. Mudah-mudahan saya nggak salah. Habis itu dari sini masuk ke refrain lagi, kuncinya tadi udah dikasih ya. Terus menutupnya pun juga dengan sama, kunci yang sama kayak tadi juga, jadi saya rasa tidak ada masalah. Oh iya, mulai dari sekarang saya tidak lagi menyediakan versi 4-man untuk core tutorial JKT48. Karena saya yakin bahwa penonton-penonton video tutorial saya ini orangnya pintar-pintar semua dan pasti bisa menghitung sendiri transpose-nya. Jadi tinggal ngikutin aja kunci yang sudah saya kasih lalu dihitung mundur sendiri gitu ya. Kalau masih bingung caranya bisa lihat dari contoh-contoh yang sudah ada. Atau kalau masih bingung juga tanyalah pada orang-orang terdekat. Sekian dulu tutorialnya, semoga bisa membantu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Dan kalau mau request kunci lagu tertentu, silakan baca description dan ikuti petunjuk yang ada. Sampai jumpa di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Lou.